pulang ke sini ketinggian. Aman? Oke. Aman ya? Oke. Kalau kita dengar baca Injil hari ini tepat sekali. Bapak Ibu dengan situasi yang dialami Yosef dan Maria. Tentunya ya. Mencari anaknya. Memelihara anaknya. Dicuekin ataupun mungkin tidak dipedulikan. Kenapa kamu mencari aku? Dengan segala permasalahannya, dengan segala keterbatasan anak-anak Anda, kita semua, saya pun merasakan demikian. Kalau 4 tahun yang lalu, kami dari Indonesia, masih sibuk aja pasti menyiapkan ini itu Anda semua, dan sekarang anak-anak sudah berbeda. Aku bisa tadi mendengar Darwin atau Asna Ingrid ya bernyanyi, pasti disiapkan dengan butuh waktu. Kalau Kevin pertama-tama masih belum lancar ya, kalau main masih 12 terus kalau dijagain sama papanya. Tapi kita semua itu sangat bangga ketika teman-teman anak-anak kita itu akhirnya punya peran dalam hidup gereja. Siang lalu, siang hari ini saya diajak untuk makan karisti. Tolong sebelumnya, saya rasanya tidak bisa membantu lagi karena ya tugas saya. Kebetulan di paroki Cilangkap ada 3 romo. Jadi pagi sama siang tadi romo Prohadi dan romo Sulis. Sehingga saya masih bisa naik sepeda ke Romangun lalu ke sini masih bisa. Sore nanti baru di Kalpari. Sehingga tugas saya per Oktober 2021 ini sedikit berkurang. Maka saya sekarang lebih prioritas lagi ke mahasiswa. Per 23 Desember 2021 saya dapat SK lagi untuk melanjutkan mendampingi para mahasiswa di unit timur. Jadi 3 tahun ke depan saya masih mendampingi para mahasiswa di unit timur. Saya tinggal lagi di Wisma Mahasiswa Romangun, juga tinggal di Cilangkap. Jadi di Cilangkap saya masih membantu di sana. Teman-teman, kalau Anda semua berjuang mencari bagaimana Tuhan mengajak, mengatur kita semua menjadi anak-anak sehingga seperti saya, tidak mudah. Saya sangat salut pada Anda semua. Dimaki-maki anak, disepelkan, mungkin ada yang dicambak, mungkin ada yang macam-macam, saya bisa merasakan. Karena saya pun mengalami hal itu 0-5 tahun. Saya pernah cerita ya, saya sangat menyusahkan orang tua saya. Selalu panas, selalu saya mendidik. Jadi mama saya keluarga saya lagi kambuh ya, karena saya punya step. Dan akhirnya di umur 5 tahun itu saya sudah mungkin sudah gak ada. Badan saya sudah biru, saya pernah cerita ya. Saya harus pakai mantel, tidak seperti adik-adik saya berjalan, bermain hujan, makan enak. Kalau saya marah juga oke, kalau dibuang saya lempar dan akhirnya gak bisa masuk seperti biasa. Saya harus selalu dikasih obat, saya harus selimuti, saya harus dijaga sama mama saya super ketat, bayangkan. Makan minum juga saya harus diperhatikan dari mama saya. Obat setiap hari itu harus, kalau tidak ya sudah kambuh dan akhirnya di usia 5 tahun saya sudah biru, sudah gak bisa nafas, sudah kaku. Mama saya bilang begini, Le, jangan pergi sekarang, tunggu papamu. Papamu lagi cari es batu untuk mempres saya sudah biru, saya sudah lupa. Maka saya ingat lagi usia 0-5 tahun. 1 jam, 2 jam, pagi-pagi saya bangun Bapak Ibu. Setelah disuntik oleh dokter, ada 3 anak yang sakit step sama saya, ayam. Tidak terkendali badan saya, semua panas dan akhirnya hanya menyusahkan mama dan bapak saya. Itu cerita papa mama saya. Ada di cerita-cerita sebelum saya dikaliskan. Usia 5 tahun lebih, lalu saya bangun. Saya minta langsung bolpoin, minta kertas. Mau sekolah, bayangkan tadi saya gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong, main sana, main sini, ataupun minta bolpoin, coret-coret. Nah, saya di tempat tidur,
hanya digendong, hanya dibawa ke sana kemari, saya lupa masa itu. Makanya nanti saya minta sekolah. Umur 5 tahun tiba-tiba paman dan bapak saya kaget. Namanya dirubah, tidak lagi Antonius Didit Budi Hartono, diganti Antonius Didit Supatmo. Itu kisah saya. Mungkin mama saya dengar di Zoom ini. Dia cerita seperti itu, kemarin itu dia cerita lagi. Ketika mama dan bapak saya merayakan ulang tahun perkawinan ke-52. Adik-adik saya gak menyusahkan, bapak dan mama saya menyusahkan. Tapi akhirnya di usia 5 tahun saya sekolah, 3 tahun TK, main coret, bisa nulis, bisa coret-coret, bingung semuanya. Rasanya tidak mungkin. Maka bapak, ibu, teman-teman yang terkasih, gak ada yang mustahil dari Tuhan. Amin. Anda bisa menjaga anak-anak Anda seperti ini. Nanti pada saatnya, anak-anak ini akan menjadi kebanggaan Anda. Tidak ada yang merepotkan, tidak ada yang menyusahkan. Kenapa? Kalau kita setia kepada Yesus, kita pasrahkan kepada Dia, apapun akan kita terima. Mungkin 10 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan, dan mana 25 tahun ke depan. Selanjutnya umur 30 tahun, 21 tahun yang lalu saya dipaiskan di mana. Dan itulah akhirnya saya persembahkan. Tadisan saya, imamat saya bukan untuk siapa-siapa. Ayah dan ibu saya yang menjaga, yang merawat, yang mendidik saya akhirnya menjadi seorang imam sampai saat ini. Di usia imamat saya 21, saya gak bisa buat apa-apa. Saya bisa membahagiakan mereka. Kenapa? 0-5 tahun saya menyusah. Saya gak bisa namanya itu membahagiakan mereka. Harus ada salah satu pergi, harus ada yang menanggung saya. Makan harus dilihat gimana, porsinya gimana, aturannya gimana, perbandingannya gimana, obatnya juga yang saya lupa sudah akhirnya lewat. Tapi Tuhan itu punya rencana lain. Usia 6, masih TK, 7 TK, mungkin 8 tahun dari kelas 1, 8 tahun sampai umur 30 tahun saya sekolah. Dan akhirnya tidak terlambat. Maka saya dan adik-adik saya kemarin bersyukur tanggal 17 Desember boleh merayakan ulang tahun perkawinan saya ke-52 dengan 6 cucu, 5 orang anak. Dan akhirnya saya hanya bisa menyampaikan kepada adik saya, kalau Yesus itu membuat ayah dan ibunya rasanya dipermalukan, itu apa? Kalau mencari aku, rumah aku di sini. Tapi Maria menyimpan semua dalam hati. Ada juga mama-mama yang ada di sini luar biasa. Anda pasti menyimpan apa yang dilakukan oleh anak-anak Anda. Dan akhirnya Anda sungguh perkasa, sungguh hebat. Bisa menjadi anak-anak, bisa menuntun ke sini, bisa mengadakan misa, bisa setiap minggu ataupun setiap bulan mengadakan misa, teman-teman semuanya. Dan akhirnya banyak para pendamping. Dan itulah Yesus, Yesus yang ada dalam diri keluarga Anda. Gak usah putus asa. Saatnya nanti tiba, gak mungkin hujan terus. Pasti ada pelangi yang akan membuat kita menjadi bahagia nanti. Bahkan gak usah nanti, saat itu kita ada bahagia. Amin. Dengan teman yang bisa bernyanyi, anak kita yang sudah bisa membaca luar biasa dalam usaha. Baca angker 2. Saya gak bisa baca 0-8 tahun kelas 2 itu bisa baca. Tapi naik kelas bisa ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6 lulus masuk SMP, lulus SMA, lulus masuk seminari. 10 tahun saya ditahbiskan imam dan akhirnya sampai saat ini kami bisa bicara depan Anda semua. Maka gak lulus takdir kalau kita percaya kepada Tuhan. Saya sedikit mau menyampaikan pesan Natal KWI dan KWI sekarang. Ya, tahu temanya, judulnya apa? Cinta Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, sekarang cinta kasih Kristus apa? Ya ini, cinta Anda kepada anak-anak Anda yang luar biasa. Cinta suami yang setia pada suaminya, pada istrinya untuk menjaga, bahkan pernah berantem untuk anak yang kita cintai. Padahal mereka itu sungguh-sungguh menjadi buah cinta Anda. Cinta kasih Yesus itu gak hanya sekedar bisa belajar di sekolah dengan nilainya tinggi. Cinta kasih Yesus itu ada dalam diri Anda ketika sungguh-sungguh terlibat mencintai, merawat, memelihara mereka. Yang kedua,
Persaudaraan itu enggak muncul dari luar. Kan di dalam diri ada sendiri ketika Anda mau menyapa, bersatu dan hatinya pada pandemi 2 tahun ini. Kita berlomba-lomba membantu satu sama lain. Enggak pandang ini agamanya apa ya kan? Ini sukunya apa? Ini derajatnya apa? Ini kaya, ini miskin, ini hebat, ini cantik, ini enggak, ini sakit, ini kurang khusus enggak? Enggak. Semua orang bisa terkena kok. Yeah. Itu baik orang kaya, para dokter, orang terpelajar maupun macam-macam itu ya. Sampai saya pun kena. Dan istilah tak persaudaraannya teman-teman. Sehingga saya berharap setelah nanti pandemi yang berakhir, persaudaraan itu harus tetap muncul. Jangan lagi serakah, jangan lagi egois mempentingkan diri kita sendiri. Mari kita berbagi. Dan itu poin yang ketiga. Saya mau berbagi apapun. Kesukaanku, suka cintaku saat ini, mari berbagikan. Anak-anak saya seperti ini sebuah kuasa yang rahmat, ini mujizat dari Tuhan. Amin. Dan itu saya rasakan sangat cinta dulu. 10 hari saya dipakai di sebuah panti. Cacat ganda, udah kakinya itu gak bisa jalan normal, matanya gak bisa melihat, masih teriak-teriak dan sebagainya. Saya tinggal di sana, saya nangis. Tapi kenapa mereka masih hidup? Hanya bisa teriak di buang air di situ, lalu dengan kotorannya, lalu dengan gajet sika gigi malah dimakan. Pastanya, kita sendiri saya harus lempar sesuatu, bola, bayangin. Biar dia bergerak. Dan itu saya tangis. Tau Tuhan seperti ini. Kejamnya. Kok masih membiarkan mereka hidup? Iya kakak harus begitu. Biar mereka bergerak. Nanti dikasih lempar. Kasih ke saya lagi bolanya. Gue kasih kue. Kasih permen. Saya bilang. Kok sama dengan anjing saya? Saya bilang. Saya tangis. Tapi itulah akhirnya harus saya lakukan. Untuk teman-teman anak-anak di Batam itu. Luar biasa. Akhirnya hari keempat saya baru bisa merasakan ketika mereka sungguh sebagai manusia yang sungguh dicintai Tuhan. Yuk kita nyanyi, yuk kita bermain. Bagaimana? Saking senangnya, akhirnya saya ajak mereka nyanyi. Happy ya ya ya. Dengan segala macam-macam gayanya ada nyanyi. Dan di situ akhirnya saya melihat bagaimana penghargaan manusia cita Tuhan hadir dari dalam diri anak-anak Anda. Dan itu lebih mulia daripada anak-anak zaman sekarang dengan segala semuanya pintar dan akhirnya apa menipu orang tua. Berbuat jahat, bermain sudah macam-macam dengan handphone. Maka sayangilah anak-anak Anda ini super luar biasa. Amin. Dicintai Tuhan melebihi segala waktu. Jagalah mereka teman-teman. Karena saya menangis saat saya akhirnya baru bisa merasakan. Ayo ikut kamu jalan sana. Jalan sertai jalan sertanya. Mereka bilang temannya, wah suka citanya luar biasa Tuhan. Dan itu saya temukan. Bukan hanya dia dengan ucapan yang lalu membukakan. Hatinya sudah merasakan. Cintanya sudah merasakan kepada orang yang melahirkan bahkan yang tidak dia ketahui. Kenapa ibunya membuang dia? Gak mau peduli pada ibu. Orang makan sebungkah daging yang hidup. Gak mau lah merawat anak seperti itu. Ya sudah, kakak saja yang merawat adik ya. 10 hari saya gak mau pulang akhirnya. Gak mau pulang. Tapi karena studi, tuntutan saya harus pulang dan dia menunggu anak-anak itu. Maka ketika 7 tahun yang lalu, Astrid sama dokter siapa, saya lupa tuh ya, yang dokter siapa yang anaknya juga sakit waktu itu, kita mau buatkan kita misa untuk anak-anak ABK. Kami ditolak di rumah sakit, di sekolah ini ataupun di gereja ini, ayo kita kumpulkan. Dan itulah cerita yang sebelumnya saya mengatakan kita mengawali Eukaristi anak-anak berkebutuhan khusus di jalan lama. Baru lagi di paroki lain dan akhirnya sampai di tempat ini. Maka anak-anak yang terkasih, Romo senang kalau bisa ketemu lagi. Gak ada yang mustahil kalau teman-teman adik-adik mau, apalagi sudah mau melayani. Saya sangat bahagia pada
menyimpan dalam hatinya, dan akhirnya Yesus pulang dirawat lagi oleh Yesus, oleh Yusuf dan Maria. Anda pun harus setelah ini membawa pulang anak-anak Anda, rawatlah, didiklah mereka dengan penuh cinta. Akan terjadi hal-hal yang rasanya itu menjadi mujizat besar. Anak-anak Anda akan berbuat, akan menjadi orang-orang yang dipilih Allah luar biasa. Dia akan membahagiakan Anda, membahagiakan hati Allah ketika Anda akhirnya berhasil merawat mereka jadi orang-orang yang hebat nanti. Kita gak tahu kapan setelah semua itu terjadi. Mari kita syukuri siang hari ini kita bisa merapiakan Ekaristi. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan doakan doa-doa.